Komunitas Demi Film Indonesia mengimbau bioskop untuk hanya akan menayangkan film Indonesia selama 14 hari pada libur Lebaran 2023. Gagasan ini kini sudah dilayangkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada acara yang digelar oleh DFI, ide ini sudah mendapat dukungan dari beberapa filmmaker. Akan tetapi, belum ada informasi lebih lanjut apakah hal ini akan benar-benar diimplementasikan. Sebagai informasi, ada 4 film Indonesia yang akan tayang di bioskop pada 20 April 2023. Sehari setelah cuti bersama libur Lebaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 4 film tersebut adalah Buya Hamka, Jin dan Jun, Kansap, serta Sewu Dino.